Persipura Jayapura rupanya masih butuh tambahan pemain baru. Padahal tim Mutiara Hitam telah mendatangkan Nelson Alom, Ricky Kayame, Henrique Mota dan Yevhen Bokashvili dan Irsan Lestaluhu yang dipinjam dari Borneo FC. Arsitek Persipura Jayapura Jackson Eftiago mengakui, komposisi pemain saat ini belum cukup ideal untuk tampil di Piala AFC 2021. Oleh sebab itu dirinya berharap ada suntikan amunisi pemain baru untuk berlaga di turnamen kelas 2 antar klub benua Asia dan Liga 1 nanti. Kalau saya, dari dulu saya sudah bilang, kalau saya semakin banyak semakin bagus ya. Terutama masa pandemi ini, masa COVID itu bisa ada 1-2 oknum yang kena COVID, kita akan kekurangan pemain lagi. Sehingga kalau bisa kota kita penuh ya, semakin bagus ya. Tapi semua itu saya harus sesuaikan dengan kemampuan dari manajemen juga. Saya memahami hal itu. Saat ini Persipura memiliki 3 pemain asing, yakni Takuya Matsunaga, Henrique Mota, dan Yevhen Bokashvili. Masih tersisa 1 jatah legion asing untuk Persipura melengkapi kuota tersebut. Karena sebagai seorang pelatih, tentu saja ia ingin penuhi kuota 3-1. 3 pemain non-Asia dan 1 pemain Asia. Namun Jackson tidak bisa memaksakan kehendak karena memahami situasi dan kondisi finansial yang sedang dihadapi manajemen Persipura saat ini. Jackson pun menyerahkan semua keputusan kepada manajemen. Tim Liputan Video Papua.